Jangan khawatir. Gak apa-apa capek sedikit, dunia itu memang tempat capek. Nanti ada saatnya saat pulang kita istirahat. Bismillah yang bekerja berusaha, ibadah yang baik, capek gak apa-apa. Apa dikira ceramah gak capek? Capek. Sampai keringetan gitu kan dan sebagainya. Atas lap lagi, biasa. Kelihatan teman juga kadang-kadang capek gitu kan. Canda ya, tapi gak apa-apa. Ya kalau waktunya tiba kan selesai, meninggal kan sudah. Ya kita bikin suasana berbeda. Kita lahir orang ketawa. Kita lahir kita nangis dia ketawa. Saat meninggal kita balik, kita yang ketawa, mereka yang menangisi kepergian kita. Kita ubah kalimat. Dan kita tunggu janji Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang dulu tuh menunggu janji Allah. Dan mereka siap. Ada yang mujahid, jahid, jihad aja. Ada yang di medan perang, ada yang majlis ilmu, ada. Ada yang sholat-sholat. Dan mereka menanti kematian. Begitu sudah tiba tuh senang gitu pulang. Dunia biasa kok ya. Jangankan antum, yang lain juga banyak punya masalah. Semua punya masalah. Dan masalah itu dibuat untuk mendapatkan pahala. Di antum yang bertanya ini, ketika antum punya masalah, masalah itu bersanding dengan sabar, sabar bersanding dengan pahala, pahala bersanding dengan surga. Jadi berbahagialah ketika antum diberi masalah, itu tandanya Allah ingin berikan pahala pada antum. Yang aneh itu kalau hidup gak punya masalah, itu aneh. Pasti-pasti ada yang salah. Saya mau tanya pada antum, siapa yang gak pengen punya masalah? Angkat tangan. Sudah kalau begitu, beres. Sudah, ya. Cukup ya.